Okay. Matur suwun sangat Pak Munir, sedaya pasugatan dan sambutanipun yang sungguh meriah dan maprah. Barokallah. Udah kok diem? Itu nggak nih pitung puluh ewu mana yang nomor 14 ini cinta kami sanjang yang berteknik inamra wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta tamla'a fi hujriha wa hatta al-huta liyu layu saluna ala alimin nasi kolibar. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang, hingga ikatan-ikatan, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Jadi jenengan lungguh niki di sepura kula sing muni di sepura tulisannya kodeng kuali jadi aja salah tompo. Yang jelas kita ketika belajar ilmunya Allah itu pasti akan diampuni oleh Allah. Yang ke makasih bersiwak ketika anda sholat dan membaca Al-Quran disunahkan untuk bersiwak. Yang ke-16 orang yang menghatamkan Quran, para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Quran sebagaimana sabda Nabi, ketika seorang hamba membaca Quran ketika khatam maka ada 60 ribu malaikat yang membacakan doa kepada hamba yang membaca Quran tersebut. Karena itu barang siapa yang mengatamkan Quran di pagi hari maka malaikat semua berselawat. Dan mari nanti kita di ujung bulan Sya'ban ini kita banyak membaca Al-Quran. Ini yang kita lakukan tadi termasuk di antara 16 orang yang diampuni dosanya dan dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Termasuk yang terakhir ini pembaca Quran ada 60 ribu malaikat. Berarti sing mau sing pitung puluh ono. Menjenguk orang sakit. Yang 60 ribu ini ketika kita membaca Quran. Bahkan besok ketika kita bangkit dari kubur maka di dalam kubur kita sudah ditemani oleh orang yang ganteng banget. Ketika ditanya siapa kamu, akulah Quran yang kau baca. Jadi di alam kubur itu Quran sudah menemani kita dan di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat. Fasafi nefi dan
Jika ada dua dan tiga ya, yang bisa memberikan syafaat, nomor satu Rasulullah, nomor dua adalah puasa Ramadan, dan yang ketiga adalah Qur'an. Maka Qur'an ini harus kita selalu dan selalu kita baca, agar kita, kalau perlu nanti suatu saat kita khotmil Qur'an. Jadi khataman Qur'an, saran-saran harus di-AI. Pertamanya bicaranya. Ya, ini kalau 30 lebih orang ya. Satu orang satu juz, dan kemudian kita jumpa bersama, insya Allah lebih barokah dari termasuk kita ngamalkan yang ke-16 ini. Nanti satu saat begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, Maret libur, April nanti di Suwun datang talimipun Butris. Ini kan Butris tanggalnya 28 April. Oh, 21 April. Oh, hari Kartini. Hari Kartini. Kartinian apa? Berarti bukan. Jadi itu berarti Kak Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Minggu Pon. Minggu Pon. Iya. Kesan Maulana. Minggu Pon. Minggu Pon. Barokah Romanian. Kesan ada banyak. Minggu Kliwon langsung kecamatan, Pak. Nanti pamio anunya panean. Iya, umpamanya tanggal 28 itu. Pas liwon. Minggu liwon. Tetapi, tanggal 28 April 2024 diminta di Talibun Butris Karibuni. Rini. Ada boleh mungkin. Banyu Donong Rini. Ibu Nois nanti Ron. Tanggal 28 April itu pas minggu Kliwon. Jadi 28 yang datang. Itu saya kira yang penting. Kemudian setelah itu nanti sekaligus halal biarar tempanehan insya Allah tinggi-tinggi halal biarannya pas di Tanggung Patres yang nanti di Mei insya Allah mungkin ya, panehan ini Bu Halim oh, Pak Nongol ini Bu Halim, sudah dikusriin kan? Dalam Putri Sunyi April 28 mainnya Tenggeli Uno Jenggeli Uno, kok gak jenengan Pak? Oh, jenengan juga? Gepon, jenengan juga, jenengan apa? Arame mau itu iya, ngacik mantul iya nanti bentuk kuning iya, apa-apa anu mawon Pak, kan lebaran itu dari teman-teman saya ya Pak ya, sak grup guru-guru ke gebodo, ini ku gebodo nih. April itu datang dalam lima putres. April 28. April itu begini. Jepang mana putres? Iya. Pasal. Bagaimana waktu kan besar. Punya titah sih.
seger Bu soto nipun ya. Selasih. Anu, boten apa pun namanya lari-lari ke. Jadi kemangin ini orang yang sibuk. Kemangin itu nanti boten apa pun. Jadi apa pun nanti. Bukan hanya kemangin Bu. Khusus Selasih. Selasih kali kemarin gitu. Pak kemangi tapi cuma diambil uji ya. Nah kemangi saat ini lah betul-betul yang bagus di sini. Kemangi saat ini gini itu betul-betul yang bagus. Zaman kula alim. Zaman kula alim itu naik kemangi tapi ternyata tinggi. Saat ini itu betul-betul tinggal ya itu betul-betul di sini. Sedaya pasugatan dan sambutanipun yang sungguh meriah dan maprah. Barokallah. Ayo.
Lha kok diem?